Halo, assalamualaikum, selamat siang. Saat ini saya mau mereview under grapple filter merek Ginga. Ya, ini merek belum lama beredar ya, jadi perlu direview supaya nantinya lebih dikenal lagi. Ya, saya unboxing dulu ada apa aja isinya di dalamnya. Ini merek Ginga untuk ukuran 60 cm, tepatnya 60x30 cm. Ya, ini di dalamnya guys. Seperti biasa, apa ada yang luar biasa? Ya, ternyata sama saja seperti biasa. Ada papan under grapple, sepatu under grapple, cocor bebek atau flamingo, dan juga pipa untuk instalasi ya guys. Sekarang saya akan cek pemasangan papan under grapple-nya ini guys. Ya, ini dilihat dulu papannya. Ini rapi, presisi sepertinya. Nggak ada bahan-bahan yang nempel atau sisa, itu QC-nya ini pas, rapi. Karena ada beberapa merek under grapple itu nggak presisi guys. Jadi ada bahan-bahan meleber, bahan-bahan plastik yang meleber, potongan yang nggak rapi. Nah, ini saya akan coba pasangkan dengan satu tangan saja. Ya, pengalaman memasangkan papan under grapple yang bentuknya tidak presisi alias tidak rapi ini, jangankan pakai satu tangan guys, pakai dua tangan pun susah banget masangnya. Kita pindah dulu. Saya menggunakan satu tangan, satu lagi pegang kamera. Ya, cukup mudah. Oke, ya cukup mudah untuk dipasang dengan menggunakan satu tangan saja. Berarti ini presisi bentuk dan ukurannya, jadi satu dengan yang lainnya tidak kesulitan untuk terpasang. Ya, saya masukkan sepatu under grapple-nya. Ya, cukup mudah juga. Oke guys, berarti ini under grapple merek Ginga ini menurut saya cukup bagus dan cukup bisa diandalkan. Mantap. Ya, saya biasa menggunakan under grapple merek Hikari dan juga Armada. Karena kedua merek tersebut, papan under grapple-nya mudah dipasang. Jadi, tentu hemat waktu ya. Dan juga nggak bikin keringetan. Dan sekarang tambah lagi ada merek Ginga. Namun, kekurangan dari ketiga merek ini adalah tidak adanya konektor yang menghubungkan under grapple dengan power head. Ya, seperti ini konektornya. Ada dua macam konektor ya. Dan saya juga pernah mengulas konektor-konektor ini di video saya sebelumnya. Dan cara membuat konektor sendiri tanpa harus membeli. Ya, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Ya, untuk merek under grapple ukuran 60 cm yang beredar di pasaran sangatlah banyak ya. Bahkan ada yang menyertakan kelengkapan konektor di dalamnya. Namun sangat disayangkan dalam pemasangan papan under grapple-nya sangat susah. Karena bentuk papan gap-nya itu tidak presisi. Jadi saya pernah mencoba beberapa merek. Saya tidak menyebut mereknya ya, karena bisa saja saat ini merek-merek tersebut sudah memperbaiki kualitas produknya. Jadi ya sudah lama banget. Dan untuk saat ini saya hanya memakai 3 merek ini aja guys. Hikari, Ginga, dan juga Armada. Ya, mungkin nanti jika ada merek-merek lain yang papan under grapple-nya mudah dipasang atau lebih mudah untuk pemasangan dan juga lebih lengkap, saya akan mereviewnya kembali. Oke guys, itu dia sedikit review papan under grapple untuk ukuran 60 cm. Dan untuk pemasangannya kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Nanti silakan cek di deskripsi. Untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Semoga hari kalian istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.